Baru-baru ini beredar di media sosial video seorang bocah menari mengikuti irama dari alat musik tradisional gendang. Diketahui bocah yang di dalam video viral tersebut bernama Niluh Narindya Pujaswari yang masih berusia 2 tahun. Video tersebut pertama kali dibagikan oleh akun Instagram @punapibali yang sudah menjadi perbincangan sejak sekitar 3 hari yang lalu. Dalam unggahan tersebut, tampak ada bocah yang sedang menggerakkan tubuhnya mengikuti irama dari sebuah alat musik tradisional yang dimainkan seorang pria dewasa. Dikutip dari tribunnews.com, Narindya merupakan anak pasangan Made Irma Novita Sari dan Made Dwi Andika Putra. Irma mengatakan video yang memperlihatkan aksi lucu dari anaknya itu diambil pada Selasa 18 Agustus 2020 di kediamannya sendiri. Irma menceritakan Narindya sudah sejak umur 1 tahun sudah memulai tertarik dengan kesenian tari. Hingga saat ini Narindya sendiri telah mengetahui jenis-jenis tarian seperti tarian Panyembrahma, Puspanjali, dan Prawireng Putri. Irma juga mengaku tidak pernah memaksa putrinya untuk belajar menari, mengingat umur Narindya belum cukup untuk diajarkan menari secara detail. Hingga Minggu 30 Agustus 2020, video ini telah ditonton sebanyak lebih dari 9.000 kali. Warganet pun ikut memberikan tanggapan seperti pujian atas aksi lucu bocah tersebut. Itu tadi Tribunnews update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!